Okay, no one asked, but I just wanna show you what's in my Tabby bag. Ini ukurannya gede banget sih. Udah ukurannya gede, terus bahannya gembung begini, jadi agak berat. Jadi to be honest, tas ini gak bisa dibawa lama-lama gitu loh. Soalnya bahannya aja udah berat gitu. But I like the shape, like, and the color. I like it. Okay, so first thing first. Jadi ada dua compartment. Dari yang belakang dulu ya. Yang belakang ada lipstick. Ini dari makeover yang shade D01 All Over. Ini lagi aku pakai. Love it, love the color and love the shiny. Lalu ada parfum mini size. Sebenarnya ini tuh aslinya adalah Humans yang Orgasm, tapi aku pindahin ke botol kecil supaya bisa dibawa kemana-mana. And then ada dompetnya lucu banget. Ini aku beli di Shopee karena pink terus lotso gitu. Lalu ada sunscreen. Ini sunscreen buat badan aja. Harus reapply sunscreen karena nanti badannya bisa gosong. Padahal udah gosong sih badan aku. Kalau kalian lihat punggung aku ya, itu belang-belang gitu loh. Ada yang putih, ada yang hitam. Ya udah gitu. Lalu ada blush. Ini blush yang lagi aku suka pakai. Dia warnanya ungu. Cocok sih buat touch up gitu. Aduh. Terus ada sunnies. Ada kacamata. Jadi kalau kalian ke pantai dan mau lihat sunset, kalau masih jam 5, jam 4 gitu-gitu kan masih terang benderang ya. Jadi harus pakai kacamata supaya tidak buta. Aku suka karena dia lensanya gede, jadi dia menutupi wajah aku yang gede juga. Ya, pokoknya aku suka dia lensa yang begini. Cuman permasalahannya adalah dia ini warna coklat kan. Kalau aku pakai buat ngelihat sunset gitu, kadang-kadang masih suka keterangan gitu. Jadi ini kayaknya kurang deh. Kayaknya aku harus beli kacamata yang benar-benar warna hitam gitu. Lalu ada cushion. Aku sekarang lagi pakai Skintific karena emang mau ngabisin aja sih. Ini masih ada cushion ya. Aku pakai yang shade 03A Almond. Ini bener-bener match sama kulit aku warnanya. Terus ini dia juga coveragenya bagus banget, aku suka. Lalu yang terakhir ada charger. Karena sebenarnya aku mau bawa power bank ya, tapi power bank aku tuh gede segini. Terus kalau aku masukin ke tas ini yang udah berat, bakalan tambah berat lagi. Jadi aku mendingan bawa chargeran aja sekalian. Gitu deh. Jadi kalau udah aku masukin kayak gini peralatannya. Sebenarnya masih muat sih di sini. Ini muatnya banyak banget sih, guys. Jadi so I'm really happy with this bag. It's a gift. I didn't buy it just for your information. But yeah, that's what's in my bag. Bye.